Sebelum mulai resep simple ini, kalian like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan share ya ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa terus bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Simple. Selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk kalian yang menjalankannya. Nah, untuk menunggu waktu buka puasa, saya ada resep membuat es buah paling mudah. Yuk langsung kita lihat bahan-bahannya. Saya ada buah melon, semangka, dan nanas. Dan juga buah naga dan jeruk nipis. Dan ini saya menggunakan sirup vanila ya, Sobat Simple. Untuk kalian yang tidak ada sirup vanilanya, kalian bisa membuatnya dengan cara merebus air dan ditambahkan dengan gula. Itu sama saja kok. Air sekitar 150 ml. Air matang tentunya ya. Langkah pertama, air matangnya kita tambahkan sirup vanila. Kira-kira saja ya, Sobat Simple, untuk manisnya tergantung selera kalian. Kemudian kalian siapkan wadah. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan mangkok. Lalu masukkan buah-buahannya. Kemudian kalian tuang air gulanya. Setelah itu, kalian tambahkan es sesuai selera kalian ya. Untuk esnya bisa banyak atau sedikit. Dan terakhir, kalian kasih perasan jeruk nipisnya ya. Untuk kalian yang tidak suka asem, bisa di skip jeruk nipisnya. Setelah itu kita aduk. Jadi deh es buah simpelnya. Terima kasih Sobat Simpel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Dan lihat video-video lainnya. Terima kasih.